pegawai agama istana negara menghadap dan memohon perkenan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung untuk membacakan doa selamat. Bacaan doa selamat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa rabbil arshil azim al-malikil quddusis salamil mu'min wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم يا عزيز يا قهار. Di hari yang bersejarah ini, sempena istiadat pertabalan hambamu sebagai Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung, kami memohon ya Allah, berkatilah istiadat pertabalan ini. Engkau limpahkanlah riayah dan inayahmu. Kurniakanlah ya Allah taufik dan hidayah yang berkekalan, istiqamah dan keazaman ke atas baginda, supaya dapat melaksanakan tugas dan kewajipannya ini dengan sempurna dan jayanya. Allahumma ya Hanan wa ya Mannan, dengan berkat nama-namamu yang mulia, kami menaruh tangan memohon, engkau selamatkanlah serta peliharakanlah kami dari segala ancaman dan keburukan. Hindarkanlah kami dari segala bentuk kejahatan, agar hidup kami di dunia mendapat keberkatan, di akhirat mendapat kebahagiaan. Allahumma ya hadi ila siratim mustaqim. Pimpinlah kami ke jalan kebenaran, jalan lurus yang engkau gariskan. Iratkanlah perpaduan antara kami untuk menjalani hidup penuh mesra, bersefahaman dan bekerjasama tanpa mengira rupa bangsa dan keturunan. Allahumma ya zal fadli wal ihsan, kami menadah tangan memohon kehadiratmu ya Allah, engkau peliharakanlah serta lindungilah hambamu raja kami yang ditabalkan pada hari ini sebagai Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung ke-16 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Alallah Sultan Iskandar Al-Hajj, dengan sepenuh riayah dan sebaik-baik pemeliharaan. Ya Allah, anugerahkanlah kebijaksanaan kepada baginda berdua dalam melaksanakan amanah pemerintahan dengan penuh keadilan, bersemayam di atas takhta penuh kedaulatan. Ya Allah, kurniakanlah keafiatan dan keberkatan yang berpanjangan ke atas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong sempena hari keputaran baginda pada hari ini. Allahumma ya zal jalali wal ikram, keselamatan dan kesejahteraan juga kami pohonkan ya Allah ke atas duli-duli Yang Maha Mulia Sultan dan Raja-Raja serta pemaisuri-pemaisuri baginda. Begitu juga kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah serta Yang Mulia Putera Mahkota Abu Dhabi. Begitu juga ke atas tuan-tuan yang terutama yang dipertua negeri dan isteri-isteri serta kerabat-kerabat raja sekaliannya. Kami pohonkan juga ya Allah keselamatan dan kesejahteraan ke atas para pemimpin negara serta rakyat jelata seluruhnya, agar sentiasa lindungi di bawah riayah yang berkekalan dari Tuhan sekalian alam. Bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, pohon diampun. Patik pohon limpah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku, untuk patik menyembah maklum
bahawa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan riayahnya serta dengan berkat daulat Tuanku jua, maka istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku sebagai Yang di-Pertuan Agung ke-16 telah pun selamat disempurnakan. Ampun Tuanku, menjunjung kasih Tuanku, daulat Tuanku, dirgahayu Tuanku. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meninggalkan Balai Rung Seri